Kasus bullying terhadap siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan oleh Polresta Cilacap. Hal ini lantaran upaya diversi atau penyelesaian damai tak berhasil dilakukan pada Sabtu 30 September kemarin. Keluarga tak bersedia dan menolak kasus bullying siswa SMP di Cilacap ini diselesaikan tanpa hukum. Upaya diversi dilakukan dengan melibatkan keluarga pelaku dan juga keluarga korban. Diversi sendiri adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, upaya tersebut harus dilakukan dalam pengungkapan kasus bullying siswa SMP di Cilacap ini. Wakapolresta Cilacap AKBP Dr. Arief Fajar Satria mengatakan, saat ini para pelaku ditempatkan di tempat khusus di sebuah rumah shelter. Arief menegaskan bahwa segala proses hukum kasus ini sudah on the track. Para pelaku yang masih di bawah umur juga mendapatkan pendampingan dari KPAI. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!